Guys, sore ini kita mau ambil kroto karena jangkrik, stok jangkrik saya nipis guys, karena ya akses jalan tadi kan karena banjir itu guys, jadi agak otomatis akses perjangkrikan juga susah guys ya. Jadi saya bantu dengan kroto. Saya takutnya nanti kalau kasih jangkrik lagi ya besok pagi mau dikasih apa nih burung kan. Tapi saya sudah pesan katanya hari Rabu sampai sampai berarti besok ya. Sekarang hari Selasa. Oke guys, kalau mau lihat krotonya ya di sini dia. Hanya stok hari ini aja guys. Jadi nggak disimpan, kalau di kulkas itu nggak segar guys, burung juga nggak mau makan. Guys, maaf ya. Yang kedua tadi saya cabut aja kameranya karena apa namanya nih, pegangannya nggak kuat guys. Jadi percuma ya mereng-mereng kameranya. Jadi saya ambil waktu nyodok kedua tadi. Ya begitulah guys. Saya ngambil dikit aja karena saya pakainya buat sekarang aja ya, untuk sore ini aja. Karena saya nggak mau lagi taruh di kulkas itu. Udah pinter semuanya guys, yang murai-murai saya itu. Jadi nggak dimakannya lagi guys yang udah di dalam kulkas itu. Padahal masih segar kadang, cuman udah milih-milih dia. Tapi kalau yang ini langsung habis guys biasanya. Mau sebanyak apapun dikasih ya habis. Cuma kalau yang di kulkas kadang tuh yang nggak dihabisin, kadang ya juga nggak dimakan sih guys. Dikit pun dikasih juga segitu aja tinggalnya. Jadi lebih baik saya ambil sekarang, kasih sekarang gitu, daripada ambil sekarang ngasihnya besok-besok nggak dimakan guys. Ya lagi pula di sini masih banyak hutan guys ya. Nah, guys, tempat saya ini mayoritas penduduknya mempunyai kebun sawit dan pekerjaannya ya itulah, ada yang di PT sawit, ada yang dodos, ada yang ngerondap, ada yang nebas ya. Tapi nggak semuanya petani ya guys ya, banyak juga di sini, ada juga ya kayak guru apa polisi ataupun yang lain ada. Oke, kita akan kasih makan murainya guys. Kalian akan lihat nanti selahap apa indukan murai makan krotonya guys. Oke, saya ambil dikit cuman guys, kita akan pulang. Sip. Oke guys, kita akan pulang.
guys, nggak digoreng guys ya. Ini kan kalau besi ini kan menghantar panas ya, jadi kita letakkan di besi. Nah ini untuk nutup murai yang di poligami itu guys, sama si hutan. Jadi akan kita tutup nanti pakai ini agar dia leluasa di dalam guys ya, nggak terganggu. Saya yakin dia merasa terganggu kalau ada pun ayam yang lewat. Sering ayam lewat di sana ya, jadi pasti dia terganggu. Kalau mau kawin pun dia bakal terganggu guys. Itu kita jemur dulu guys. Oke, nanti akan saya videokan ya masing-masing murai makan ya. Sip. Guys, kita akan ke kandang yang pertama. Dia guys, kita akan ke kandang poligami guys.
guys, itulah atraksi mereka tadi ya, atraksi mereka makan. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe video ini, dan tonton video saya. Video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.